好想要啊！你？好想要啊！你送？我怎么好想要啊？我忘了。On apa? Aku udah tahan, Mas. Gak tahan kenapa? Aku udah gak tahan, kamu gak bisa bagian aku. Kamu gak bisa beliin aku Birkin. Kamu gak bisa beliin aku Chanel. Kamu gak bisa beliin aku Gucci. Tapi kemarin aku beliin kamu telur gulung. Aku gak minta telur gulung. Minta apa? Kemarin aku seblak. Seblak Rafael. Jadi kamu maunya apa sekarang? Aku mau. Aku gak sanggup kamu hidup sama kamu. Aku gak sanggup. Ya terserah sih. Nih kalau gak sanggup, terserah sih. Salah dong. Kok kamu yang kabur? Ya terserah kalau kamu mau kabur ya kabur. Harusnya kamu tahan aku dong. Ya udah pantas nih orang-orang kabur kayak tahanan. Iya. Ya tapi jangan cuma aku yang berusaha dong. Kamu juga harus bisa berusaha. Banyak wanita di muka bumi ini yang menjadi sukses. Gak cuma tidur, bengong. Emang ada contohnya ibu rumah tangga bisa berusaha gitu? Gak punya HP. Ada nih, gue kasih tahu nih. Gak punya HP, kamu gak beliin. Ini gak punya HP. Oh iya, bener. HP-mu kan gak ada buat pinjol. Sekiners, Yono dan Yeni bakal main ke rumah influencer cantik yang sudah mengoleksi tas branded selama puluhan tahun. Ini dia, Kak Yuwanita Permana. Gini nih kalau udah paham investasi, Kak Yuwanita sudah kenal tas Hermes dari tahun 2000-an loh. Tas Hermes ini belinya 100 juta guys, sekarang harganya mencapai 300 juta. Ada juga boneka Blitz yang tiap tahun harganya naik terus. Boneka lucu ini belinya 2,5 juta rupiah dan sekarang harganya 15 juta. Ada juga essential oil yang harganya mencapai lebih dari 150 juta guys. Kepoin juga total harga outfit Kak Yuwanita yang bikin outfit Yono dan Yeni minder, der. Mana katanya kamu mau kenalin teman kamu yang sukses, yang bisa kerja dari rumah terus cewek itu sukses. Sabar sebentar, bentar lagi juga keluar. Ini temanku yang, wah pokoknya wanitanya keren. Bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, gak cuman minta. Kok kamu kayak tahu banget, deket banget? Dulu mantanku. Kamu nikahnya sama aku? Enggak. Yono. Halo, Kak Yuwanita. Halo, Kakak. Kak Yuwanita sehat kan? Kak Yuwanita di mana ya? Salah. Kak Yuwanita di mana ya? Oh iya. Kamunya belum keluaran. Enggak kelihatan mukanya. Kak Yuwanita hari ini enggak sibuk nih, Kak? Hari ini lagi kan khusus buat kalian nih. Yono ini masih kenal. Tahu dari mana? Temen SMA kita sebangku. Oh, iya loh. Iya. Kamu di depan, aku di belakang kan. Iya. Dulu kan aku sering nyontek. Pantesan sukses dia. Aduh, kaget gue. Aku kecolok pohon. Oh iya. Kak, ini tajam sih. Ini banyak pohon-pohon banget. Ini pohonnya tajam-tajam banget nih, Kak. Iya. Emang suka tanaman? Sebenarnya yang suka tanaman tuh suamiku. Oh. Ini tuh dari Afrika loh. Dari Afrika? Ficus Afrika. Wah. Namanya tuh, bentar, aku ingat itu Enchoridus. Dari Afrika? Dari Afrika, wow. Yono. Ini kesayangan suami ya? Iya. Emang ini di Afrika berarti jauh, mahal banget dong nih harga pohonnya. Setahuku sih 15 juta ya. Itu bisa buat DP mobil tuh, Kak. Mobilnya dapet Inyong tuh, ya, kita kemarin. DP mobil Inyong 15 juta. Iya, itu bisa dapat mobil lah. Cicilannya sebulan 40. Wow, asik banget rumahnya, gokil. Wah. Welcome to my house. Terima kasih. Thank you so much. Surprise. Udah berapa lama Kak tinggal di sini, Kak? Dari 2011 ya, Yono. 2011 berarti sudah 12 years. Yeah. 12 tahun. Di sini kayaknya. Lama ya. Ini ngomong-ngomong luasnya berapa sih, Kak? 225. 225 meter. Iya, 225 meter. Taman tadi. Iya, taman tadi betul. Wow, my home. Dua rumah aku. To home my home. Enggak usah berusaha keras lah ya. Makin terlihat. Iya. Ini ada juga piano di sini kayaknya.
Oh iya, dari piano juga. Yono. Oh, boleh lihat nggak? Saya tuh suka musik soalnya. Silahkan, Yono. Emang siapa yang sering main? Silahkan, Yono. Aku main, anakku juga main. Berapa kak waktu itu harganya nih kak belinya? 30-an ya? Ini udah mahal banget nih, kalau sekarang 60 jutaan nih. Ya. Wah kak, ini maaf nih, ada tas ditaruh di sini kak, ini kan Hermes nih kak. Dia tuh kayak pajangannya, Shay. Dari tanteku ini. Oh dulu nih gift dari tante. Iya. Oh kakak udah punya anak dua kak ya? Iya, itu kak ada anak kakak lagi. Iya, 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 iya. Kita lihat dong. Oh iya, iya. Okay. Boleh lihat deh. Abigail! Wow, halo Abigail! Abigail lagi apa nih? Main apa nih? Main Roblox. Roblox. Kayak ngatain ya? Iya. Kayak ngatain ya? Kok sih baru kali? Ini Abigail yang 11 tahun. Iya, yang 11 tahun, betul. Umur berapa sekarang Abigail? 11. 11. Ini 11 tahun, umur berapa? 11. Maksudnya sekolah kelas berapa? Iya, gitu. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Naik kelas 6 Juli ini. Ya. Kan lagi libur nih. Iya, tapi ini liburan main Roblox. Liburnya kayak gini kegiatannya nih, kayak editor kelas 7 nih. Iya. Gini PC-nya. Selly, kerjaan Selly. Ini udah tahap profesional semua. Wah, ini iya. Alat-alat ini mah. Keren banget ya, tapi ya ada ini monitornya semua. Dua. CPU-nya kayak transformer ya. Ada kayak Iron Man ya. Iya. Nah maksudnya ini kenapa dikasih, ini kan kursinya juga mahal. Iya, gitu. Iya. Adeknya ini, Abigail ini gamers apa gimana, profesional apa gimana kak? Enggak sih, ini cuma untuk hobi aja. Karena kan udah capek belajar ya. Jadi okelah main game sesekali boleh. Oh, jadi kita refreshing. Betul. Ini berapa kalau satu set begini kak? Kalau nggak salah sekitar 50 apa ya? 50-70 kali. 50 juta? Iya. Hobinya enak banget jadi anak kakak ya? Kalau saya mah dibeli paling mantep mie buat karaoke doang kalau kecil. Itu modal paling 50 ribu. Ini berapa sekitar 50 juta? 50 juta. Kemarin bawain skripsi, nanti kan di HP. Lupa ngambilnya di rumah orang. Ngambilnya di rumah orang ya. Iya, rumah orang kaya. Aduh, dia bersyukur kan Abigail bersyukur. Abigail the best banget ya. Tadi saya mata saya gak fokus, ini kan. Oh yang iya. Buat nyapu ngepel robot, ini. Robot. Iya. Cuma si robot. Pencet aja yang buat nyapu. Iya kan kak, buat nyapu ngepel. Ini? Iya, pencet aja. Lamaan pencetnya. Ya dia yang jadi robot. Kenapa perlu nyapu? Iya. Ya. Jangan sendiri. Ih kakak, bagus banget. Ini cocok banget buat saya yang males nih. Ini matiinnya gimana kak? Di bot, nanti ya bisa pulang lagi. Oh, pulang ke rumahnya? Pulang ke rumahnya bisa. Ini bagus banget, beli di mana kak? Ini aku di Endorse. Nah kan apa aku bilang, ini. Iya. Itu kalau beli berapa kan biasanya kak? Itu 3 jutaan kayaknya ya. Mahal ya? Beli satu gagang aja. 3 juta. Udah bentar. Manual aja gue dulu. Kan robot buat Boye. Ini 3 juta. Kalau dibawa ke Jawa dapat sebulan. Panggil mbak. Ada lagi itu. Satu lagi sama, itu robot juga, tapi kita yang bawa di endorse juga ya. Hebat, endorse. Yang itu harganya lebih wow lagi. Berapa tuh kak? 10 juta yang itu. Astaga. Lu nyapu pakai tangan sendiri lagi ya? Karena bisa mengubah air jadi disinfektan. Jadi dia bisa. Kuman-kuman mati tuh ya. Iya betul, lebih canggih lagi. Nah total kakak yang di endorse barang-barang elektronik yang mahal begini ada berapa kak? Ya mungkin udah 50-an kali ya. Astaga. Bikin toko tuh kak. Itu 50 kok pakai semua? Ya karena kan ada yang kontrak, ada yang ini. Jadi emang masih dipakai. Bagus, jawabannya tepat. Enggak takutnya setengah harga dijual kan. Iya. Dia kan misalnya 3 juta jadi 1,5.